teman-teman dolanan Nyambi Sinau. Apa kabar nih? Kembali lagi di acara kesayangan kita, dolanan Nyambi Sinau. Kali ini, Hana dan Aisyah akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Hana dan Aisyah sedang berada di mana ya? Dan episode kali ini akan berkreasi tentang apa ya? Hai teman-teman, saya Hanan. Saya Aisyah. Senang bertemu kalian dalam acara Dolanan Nyambi Sinau. Kalian tahu nggak ini apa? Ini gantungan kunci dari daun kering. Kalian penasaran enggak? Yuk kita bertemu Profesor Amin. Ayo kita ke dalam. Ternyata Hana dan Aisyah sedang berada di laboratorium biologi di Universitas Negeri Semarang. Dan tadi Hana dan Aisyah memperlihatkan gantungan kunci yang terbuat dari tulang-tulang daun. Pastinya kalian pada penasaran kan? Kok bisa sih daun diambil tulang keringnya saja? Nah, daripada penasaran banget, mending langsung aja yuk kita temui Ibu Amin Retnoningsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nih, Mas. Nama saya Hanan. Dan Aisyah. Gimana Mas Hanan sama Aisyah? Ada apa ini? Berkunjung ke UNES ya? Kami ingin melihat bagaimana cara membuat gantungan kunci dari daun kering. Daun kering ya. Di sini, di lab ini memang ada kegiatan mahasiswa dan dosen membuat, sebetulnya membuatnya bukan hanya gantungan kunci, juga membuat yang lain-lain, kerajinan tangan, tapi bahannya tulang daun. Tuh, penasaran? Penasaran. Penasaran ya? Pengen lihat caranya gimana? Iya. Ayo kita ke sana, di sana ada tempatnya. Ada beberapa kakak-kakak mahasiswa yang sedang membuat tulang daunnya ada, membuat produk dari tulang daunnya juga ada. Gimana? Ya, ke sana. Yes. Ayo. Coba lihat nih teman-teman dolanan Nyambi Sinau. Craft berbahan dasar dari tulang daun kering sangatlah beragam. Ternyata tidak berbentuk gantungan kunci saja loh. Lihat nih, ada yang berwujud lukisan wajah loh, yang dilukis di atas tulang daun kering. Kemudian juga ada bros cantik, rangkaian bunga yang terdiri dari tulang daun kering juga loh. Tulang daun ini juga bisa disulap menjadi berwarna-warni loh, sesuai dengan keinginan kalian. Craft ini cantik-cantik sekali bukan? Nah ini toh Mbak Mas Hanan sama Mbak Ais, ini adalah produk yang tadi dihasilkan dari tulang daun, yang tulang daunnya dibuat dari sampah seperti ini. Jadi ini kan sampah daun-daun tua itu, jadi bahannya murah ya. Dan kegiatan ini adalah kegiatan namanya PPUPIK, Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus. Dan ini didanai oleh DRPM, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat. Jadi memang ini adalah kegiatan dosen dan mahasiswa. Mengapa kok muncul ini? Muncul apa? Produk seperti ini? Karena apa? Kita itu sebetulnya kan kaya sekali, betul ya? Kaya banget ya, tanaman apa aja ada. Nah, kalau kita bisa berpikir ternyata dari sampah saja bisa jadi karya yang bagus. Ini semua sampah, jadi ini tidak ada yang dibuat dari plastik.
yang dibuat untuk sebagai tulang daun tuh daun-daun apa? Daun-daun dari tanaman berkayu. Nah, jadi daun rambutan, daun karet, daun mangga, kan semuanya berkayu. Nah, di belakang sana nanti kita akan lihat daun-daun ini boleh kering. Jadi ada daun yang sudah 1 tahun nggak digunakan, kan nggak sempat buatnya. Jadi disimpan aja, nggak masalah. Jadi kami kolektor sampah. Sampahnya sampah daun. Ini tadi sudah saya perkenalkan produknya apa saja. Kita produknya dulu. Nah, kebetulan yang paling laris ini, yang paling laris itu lukisan. Jadi lukisan ini melibatkan mahasiswa, karena yang melukis adalah mahasiswa seni rupa. Di UNES juga ada. Nah, ini semua produknya macam-macam. Ada untuk pembatas buku, ada untuk gantungan kunci, ada apa ini mbak? Korsase, dan seterusnya. Semua dibuat dari tulang daun. Yang jelek-jelek, yang rusak pinggirnya, ininya sobek, dibuat korsase. Yang mulus, bersih, enggak ini, dibuat gantungan kunci atau untuk lukisan. Nah, ini tim kami, jadi kami itu kan berempat mas, Mbak Aisyah, kita berempat. Saya kebetulan ketuanya, sudah kenal tadi ya Bu Amin ya, sudah kenalan. Nah, ini manajer produksinya, namanya Bu Widowati. Indah, jadi ini sudah ada produknya macam-macam. Sekarang kita mulai dari cara membuat tulang daunnya. Betul ya, berarti kita ke belakang langsung. Ke dapur, kita lihat ke dapur. Pastinya teman-teman di rumah pada pengen tahu kan cara membuat tulang daun kering ini. Kalau di laboratorium biologi di Universitas Negeri Semarang, daun-daun kering ini direbus menggunakan larutan kimia KOH. Oh iya, daun yang dipergunakan sebagai bahan baku harus daun yang tua dan kering ya, karena selulosa lebih mudah rusak kalau kena basah. Untuk itu, daun kering ini direbus dengan air 5 liter, dicampur dengan larutan KOH atau soda sebanyak 3 sendok makan. Direbus kurang lebih selama 30 menit ya. Tergantung jenis daunnya juga loh. Selama proses perebusan ini, tidak boleh diaduk ya, karena bisa robek. Apabila air rebusan berubah warna menjadi hijau seperti ini, tandanya daun sudah siap untuk diangkat. Nah, kalau sudah diangkat, kemudian dibersihkan bisa dengan menggunakan tangan atau sikat gigi. Oh iya, kalian harus membersihkan secara pelan-pelan dan hati-hati ya, supaya tidak robek. Sudah berubah warna, siap untuk dibersihkan. Dibersihkan di sini, caranya membersihkannya memang harus dibolak-balik. Di sisi atas dan sisi bawahnya dibersihkan. Membersihkannya nggak boleh begini. Harus searah supaya tidak rusak. Sampai bersih. Nah, setelah itu nanti terakhir dibersihkan di bawah air mengalir supaya lebih bersih. Dan hasilnya seperti ini. Seperti ini. Ini mas hasilnya, jadi dibersihkan. Bu, kalau daunnya sudah dibersihkan, selanjutnya apa Bu? Nah, ini kan menjadi bahan untuk membuat kerajinan tangan. Warnanya harus putih dulu agar nanti mudah untuk mau dibuat nanti untuk bunga dan seterusnya. Itu harus diwarnai supaya menarik, sehingga harus diputihkan. Kemudian seperti ini hasil pemutihannya, kan beda ya. Ini waktu memutihkannya apa? Pakai apa? Pakai yang bisa biasa dipakai untuk memutihkan baju di rumah. Tahu kan ya? Pemutih itu loh, pemutih baju itu juga dipakai bisa berkali-kali. Kok bisa warna-warni sih, Bu? Nah, tadi kan lihat kok hasilnya bisa warna-warni. Nah, ini dia. Nah, setelah sudah diputihkan, kemudian diwarnai sesuai dengan keinginan.
mau polos atau mau gradasi seperti ini. Kalau kita mewarnai memang karena ini bukan makanan, kita menggunakan lantek atau kita sekarang pakainya pewarna dilon ya Bu. Pewarna tekstil kita pakainya karena memang bukan untuk makanan. Nah, kalau sudah didapat tulang daun kering seperti ini nih, supaya terlihat lebih berwarna, bisa kalian warnai dengan pewarna tekstil. Dan ada teknik dan caranya juga loh. Jadi nggak sembarangan supaya menghasilkan warna yang cantik. Pewarna tekstil ini direbus hingga mendidih. Kemudian kalian bisa menggunakan teknik jumputan. Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita dengarkan penjelasan dari Ibu Widowati dan kakak-kakak mahasiswa. Cara mewarnainya gimana, Bu? Caranya disiapkan air panci, dikasih air, direbus sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, daun-daunnya ini digulung, dimasukkan ke sini. Belum, Mbak? Cara gulungnya seperti ini. Jadi adik kalau mau mewarnai bagian sebelah tepi, cara gulungnya seperti ini. Nanti yang diwarnai tepi sini atau tepi sini. Terus kalau sudah digulung, dimasukkan ke air mendidih. Menunggu ini menunggu meresap airnya, kita membuat warna dulu. Membuat warnanya ambil misalnya mau dua warna, pink sama biru. Ini ambil dulu warnanya. Berapa sendok itu? Ini kira-kira ini hanya sepucuk sendok teh. Ini kita umpama mau beli warna biru sama pink. Nah, ini dikasih air dari ambil dari sini enggak apa-apa, sedikit. Tidak diaduk ya. Nah, sekarang caranya ini ditiriskan. Nah, ini butuh nampan supaya kalau pas warna kan pada jatuh warnanya. Nah, ini diberi alas. Airnya mengalir sendiri. Nah, itu ambil yang sebenarnya. Nah, ini kasih warna pink. Itu pink. Pink sama biru. Ya, ini yang tengah. Yang tengah dibiarkan agak putih-putih, nanti tetap jadi cantik. Ya, ini ditiriskan. Kalau banyak kita mengambil lagi. Nah, ternyata untuk mewarnai sendiri ada tekniknya loh teman-teman. Tulang daun kering sebanyak 10 lembar ini digulung kemudian dicelupkan ke dalam warna. Teknik seperti ini nih supaya warna terlihat seperti degradasi. Keren kan teman-teman? Kalian juga bisa kok mencoba mempraktekannya sendiri di rumah. Misalnya kalau sampai kering berapa lama itu, Mbak? Jadi nanti setelah diwarnai seperti ini, untuk menunggu kering nggak perlu lama, cukup ditaruh di atas koran. Jadi nggak perlu dijemur, nggak perlu dipanaskan di bawah sinar matahari, cukup ditaruh di atas koran. Jadi ini dibuka dulu. Ini udah dibuka, nanti satu persatu dilepas daunnya. Ini kan ada berapa tumpuk? Nah, seperti ini. Nah, ini satu-satu. Nah, nanti diambil satu persatu seperti ini. Tinggal ditaruh di atas koran. Nanti setengah jam atau satu jam dia udah kering sendiri, nggak perlu dipanaskan di bawah sinar matahari. Nah, ini kalau sudah ditaruh koran, ini beberapa lembar asal satu mewarna nggak apa-apa. Lalu bagaimana bisa tulang daun kering ini bisa menjadi aneka craft cantik dari gantungan kunci, bros cantik,
bunga, hingga lukisan. Langsung aja yuk simak informasi dari Hanan dan Aisyah. Bu, kok bisa jadi gantungan kunci atau jadi bunga yang cantik? Gimana Bu caranya? Oh, kalau mau tahu caranya, mari kita pindah ke sana. Itu kakak-kakak mahasiswa ada dari berbagai macam jurusan, itu bisa membuat gantungan kunci, bisa membuat korsase, bisa membuat bunga. Yuk kita lihat sana ya. Untuk membuat gantungan kunci, langkah pertama tulang daun kering yang sudah diwarnai bisa langsung dilaminating. Supaya tulang daun ini terlindungi, sehingga tidak mudah basah dan robek. Kak, kok bisa jadi gantungan kunci itu caranya gimana coba? Caranya, pertama-tama kita persiapkan plastik laminating. Nanti daun yang sudah diwarnai, kita tata di dalamnya. Caranya seperti ini. Nanti baru dimasukkan ke mesin. Sudah dikasih plastik biar bisa kayak gini, gimana caranya? Nah, kita potong dulu sesuai bentuk daunnya, jadi ngikutin, memotong mengikuti bentuk daunnya. Dek-dek motong sendiri ya, coba ya. Nah, kita potong sesuai bentuk daunnya. Nah, seperti ini. Jadi ngikutin, misalnya daunnya bentuknya seperti ini, kita ngikutinnya ke tepi-tepinya. Kalau daunnya membulat, berarti ngikutin tepinya yang membulat. Coba kita lihat. Kak, aku udah dapat dua nih, tapi kalau mau jadi gantungan kunci caranya gimana Kak? Nah, untuk bisa jadi gantungan kunci, pertama kita lubangi dulu untuk memasukkan gantungannya. Jadi kita lubangi bagian tengahnya. Seperti ini. Nah, kan sudah berlubang kan? Baru kita masukkan gantungannya. Jadi pertama dimasukkan ringnya terlebih dahulu, baru kita masukkan gantungan. Kemudian biar rapat, biar nggak lepas, kita kencangkan pakai tangan seperti ini. Nah, kalau sudah didapat bentuk laminating seperti ini, langsung aja bagian ujung dilubangi untuk tempat mengaitkan gantungan kuncinya ya. Jadi deh. Oh iya, selain gantungan kunci yang dibuat dengan laminating, juga bisa yang menggunakan resin. Hasilnya lebih bagus lagi loh teman-teman, lebih tebal. Teman-teman, udah jadi nih. Kak, setelah ini kita bikin apa? Nah, selain dibuat gantungan kunci, bisa juga tulang daun ini dibuat bunga. Pengen tahu caranya?
Pengen. Yuk kita sama Kak Ismi sama Kak Hatsari. Nah, selain dibuat menjadi gantungan kunci, tulang daun kering ini juga bisa dibuat menjadi rangkaian bunga loh. Berarti kita buat bunga terlebih dahulu yuk. Langsung aja kita buat bunga dari tulang daun kering bersama Kak Hatsari. Cara membuat bunga mawar, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Untuk bahannya yang kita pakai daun kupu, ya daun kupu ini kurang lebih 10 lembar atau tergantung dari besar kecilnya bunga yang kita kehendaki. Terus untuk membuat satu tangkai itu perlu daun juga, ya. Caranya kita ambil satu, terus digulung, terus ambil benang-benangnya untuk membantu supaya terikat rapi. Ya. Setelah ini kita pasang kawat. Ya. Kawatnya kita masukkan, kita pasang di sini. Nah, ini benangnya nggak usah dilepas. Ya, benangnya akan dipakai terus. Kita ambil lembar kedua, kita lingkarkan terus sampai lembar-lembar berikutnya, ya. Nah, ini besarnya tergantung dari yang kita hendaki. Semakin keluar semakin akan melebar dengan sendirinya, ya. Terus jadi untuk membuat satu kelopak bunga membutuhkan beberapa lembar tulang daun kering loh teman-teman. Sehingga semakin banyak tulang daun kering yang digunakan, semakin besar kelopak bunga yang dihasilkan. Supaya menjadi bunga yang sempurna, kalian tambahkan daun dari tulang daun kering yang berwarna hijau. Cantik sekali bukan? Oh iya, untuk menjadi sebuah bentuk seperti bros, gantungan kunci, lukisan, rangkaian bunga tentunya membutuhkan pemikiran loh. Dalam arti kalian harus kreatif serta berimajinasi tinggi untuk menghasilkan sebuah produk aksesoris cantik. Bagaimana episode kali ini? Pastinya menyenangkan sekali bukan? Karena teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di sekolahan. Dan pastinya kalian mendapat inspirasi dengan menyaksikan episode kali ini. Tak terasa saatnya Hana dan Aisyah undur diri loh. Bu, terima kasih atas informasinya. Hana, Aisyah, dan teman-teman di rumah jadi tahu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Jangan lupa kapan-kapan bisa main lagi sini. Ada produk-produk baru juga yang kami kembangkan, ya. Terima kasih ya Mbak Aisyah. Mbak. Ini untuk kenang-kenangan nanti dibawa ya. Kenang-kenangan. Wah, Bu Widawati baik sekali nih dapat kenang-kenangan. Nah, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.